terjun itu sekitar dari tahun 2011, mulai dari ikut modeling di mall, lomba modeling gitu, sampai akhirnya iklan dulu, masuk di iklan, sampai akhirnya tiba-tiba dapat satu kesempatan masuk Cinema Art, salah satu PH yang sampai saat ini masih kerja sama-sama RCTI. Akhirnya ya udah, mulai dari itu kita jalanin hubungan kerja sama bareng, dan kalau untuk lebih ke deket RCTI-nya, deket-deket ini setelah anak jalanan gitu. Keluarga sih, kalau karena bokap juga dulu iklan, bokap dulu talent iklan, terus dan emang kayaknya dari kecil juga gue sebenarnya cita-cita gue bisa masuk sini, cuma masalahnya kalau masih kecil kayak rasanya malu gitu kalau dilihat teman-teman, dicengin teman-teman di TV kan, jadi ya kesempatannya bisa diambil tuh setelah SMA selesai gitu. Pesimisnya justru mungkin dulu pas di iklan ya, di iklan sampai puluhan kali datang casting tapi nggak pernah ada yang nyangkut, tiba-tiba sekalinya dapet jadi main talent, terus akhirnya dengan iklan itu produser gue ternyata ngeliat dan gue dicari lewat iklan itu gitu. Nervous banget, itu pertama kali ikutan lomba modeling dan pertama kali langsung menang di situ, itu awalnya udah groginya bukan main, karena emang gak ada basic dari catwalk apa segala macam, tiba-tiba dihadapin dunia yang kayak gitu kan gimana gak panik ya gitu. Mungkin cibiran bully-bullyan di sekolah kali ya, kayak karena mungkin dulu akademik gue di sekolah gak begitu bagus, standar-standar aja, mungkin ya mungkin lebih tau lah teman-teman SMA gue kayak gimana dulu. Akhirnya tiba-tiba ya puji Tuhan dapat kesempatan kayak gini ya, satu kebanggaan juga.